Oke, sudah terpasang, hasilnya bagus. Yang ini daya tangkapnya melebar. Muk yang beda arah, yang sebelah sana dan yang sebelah sana bisa ketangkap. Kalau yang ini, cuman yang benar-benar ketangkap yang power muknya gede. Yang Bandung ketangkap yang muk metro enggak, cuman muncul sinyalnya aja. Soalnya yang metro sinyalnya kurang bagus. Tapi kalau ke diarahin ke muk metro, yang metro juga dapat. Cuman sinyalnya enggak full 100%. Tapi yang Bandung juga masih ketangkep, cuman enggak kelok. Kalau yang anten sebelumnya yang 5 jari 3 jari, kalau ke arah metro pasti kelok metro 100%, cuman yang muk Bandung hilang, nggak ada muncul sinyal, jadi dia searah. Tapi nggak tahu juga kalau yang 5 jarinya yang versi panjang, soalnya yang tes 5 jarinya versinya pendek, harusnya yang panjang bisa lebih melebar dibanding yang 3 jari. Yang 3 jari kurang melebar, cuman jarak jauhnya bagus, soalnya kan dia panjang 2 meter. TPRI. Metro. Bandung. Pipa. MMC. Transmit. Iya. Ya, hasilnya seperti tadi. Kalau arah ke sini, metronya nggak ketanggap tapi muncul sinyalnya. Kalau ke arah sana, ke Gunung Gede, metro ketanggap, muk Bandung tidak muncul, nggak kelok tapi sinyalnya ada. Kalau yang anten yang lain, satu-satu nggak bisa muncul dua-duanya. Kalau ke arah Gunung Gede, metro dapat pasti yang Bandung hilang, nggak ada sinyal. Kalau ke arah Bandung dapat, yang metro pasti hilang. Kalau anten yang lain, kalau yang ini enggak. Tinggal nunggu sinyal dari power muknya naik. Harusnya jadi semakin bagus, bisa dapat semua. Ini tinggi antennya sih berapa ini mah? Paling nggak kurang dari 6 meter. Ini antennya pendek. 6 meter, 5 meter ini. 5 meter kayaknya. Oke, apa lagi ya? Pokoknya buat yang sinyalnya udah lubir, muk transmitternya atau pemancarnya agak beda arah dikit, pakai yang ini bisa ketangkep bagus. Kalau pakai anten satu jari yang panjang-panjang itu kayaknya masih ada yang hilang. Cuman kalau yang nggak pakai pengarah sinyalnya kurang kuat, kayak yang tadi muk Bandung sinyalnya nggak nyampe 100%. Dia turun naik seperti yang tadi. Yang channel Bandung itu yang tadi yang frekuensi 586 MHz, 586 MHz yang tadi. Oke, sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat.